Majlis hari ini mempersilakan pembentang terakhir bagi sidang terakhir untuk seminar penyelidikan tindakan semasa lepas iaitu Siti Hawa binti Selamat Elayah Sazali untuk membentangkan kajian tindakan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurus Majlis, para pembesar penilai, pensyarah dan rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini, saya di sini akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Jigsaw Puzzle Berpandu. Semestinya anda tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan Jigsaw Puzzle Berpandu. Okay. Ini mempunyai kaitan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran. Lalu sewaktu saya menjalani praktikum semester lalu, iaitu praktikum semester 1, 2 dan 3, semasa saya masuk ke kelas dan menjalankan semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual, saya telah mengadakan satu aktiviti kolaj. Aktiviti kolaj itu bertajuk iaitu kolaj burung kakak tua. Sebelum saya meminta murid memulakan aktiviti membuat kolaj, saya ada bertanya sama ada pernah membuat kolaj sebelum ini. Kebanyakan murid menunjukkan sikap kurang berminat dengan aktiviti kolaj dan sering risau mengenai kebutuhan masa untuk menyiapkan kolaj yang agak lama. Di situ penguasaan murid dalam kemahiran menyusun dan menampal kertas warna dalam pengasahan kolaj burung kakak tua. Di sini saya menghadapi masalah di mana saya mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran menyusun dan menampal kertas warna dalam penghasilan kolaj burung kakak tua sangat lemah. Dan kebanyakan mereka tidak faham cara menyusun dan menampal dengan kemas. Dan itu juga perkara yang sangat menguji kesabaran saya ialah kebanyakan murid tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian sewaktu menyiapkan kolaj, sedangkan bagi menghasilkan kolaj yang berkesan, seseorang itu perlu tekun dan teliti. Di sini juga, murid tidak dapat menghasilkan kolaj yang kemas dan berkualiti disebabkan oleh mereka tidak faham cara menyusun dan menampal dalam kemas. Baiklah, di sini juga saya beranggapan bahawa berdasarkan pemahaman saya, murid mempunyai anggapan negatif bahawa kolaj adalah sesuatu yang susah. Bagi meningkatkan kemahiran murid menyusun dan menampak ini, saya telah menggunakan dua kaedah yang saya aplikasikan dalam Jigsaw Puzzle Berpandu ini, iaitu tiru dan tampal. Tiru dan tampal. Okey, saya menekankan kepada aspek minat. Okey, minat murid tersebut. Kerana sekiranya murid itu tiada minat, dia tidak akan mempunyai kesungguhan untuk menyiapkan kolaj dan sambil lewa. Justru itu, selepas tiada minat, dia tidak akan cuba untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Dan misalnya di sini, pemahaman murid itu iaitu murid tidak dapat menyusun dan menampak kepingan kertas secara tersusun dan kemas secara satu persatu. Dan ini mempengaruhi penguasaan murid itu dalam menyusun dan menampak kertas warna dalam penghasilan kolaj burung kakak tua. Okey. Saya telah menjalankan aktiviti ini dalam kepada murid tahun 5 yang saya ajar sewaktu kita minggu. Yeah. Kolaj penguasaan yang dimaksudkan itu ialah hasilan kolaj burung kakak tua itu perlu kemas dan tersusun. Selain itu juga, kolaj itu perlu kemas tanpa ada lebihan gam
murid juga perlu menyusun dan menampal kertas warna dengan cepat kerana kebiasaannya polos mengambil masa yang terlalu lama. Dan sekiranya murid terbosan, mereka tidak akan dan mereka akan menjadi jemu. Dan kolam juga perlu kemas dan tersusun ikut lakaran. Okey, ini tinjauan awal yang dilakukan. Di sini dapat dilihat bahawa hasil karya murid pada ujian awal iaitu susun atur, kertas warna tidak kemas dan kolam tidak siap. Hasil karya murid sebelum menggunakan kaedah SOPAN terpandu ini saya ini bagi ujian awal iaitu lakaran kertas yang kosong. Maksudnya bukan lakaran kertas yang agak dua yang tiada bantuan lagi, okey. Saya mendapati murid bosan dengan aktiviti kolaj dan baiklah. Tindakan yang saya merasakan saya perlu melakukan tindakan supaya murid itu dapat meningkatkan kemahiran dia menyusun dan menampak kertas warna dengan kemas, okey. Di sini saya ingin gunakan sebagai guru saya perlu pandai untuk menarik minat murid itu. Jadi saya menggunakan dia kepada permainan ala jigsaw terpandu. Ini lebih fokus kepada bahagian yang mempunyai bulu sendiri.
adalah hasil kajian tindakan iaitu selepas menggunakan karya jasa bazar berpandu. Okey, ini adalah cara mengumpul data yang saya gunakan ialah tiga cara mengumpul data iaitu pemantauan berstruktur, temukan berstruktur dan analisis dokumen. Okey. Okay, cara mengumpul data iaitu pertama sekali ialah pemahaman bersentuh. Okay, pemahaman bersentuh ini saya jalankan sebelum menggunakan kaedah jasa berpandu, kaedah jasa bazar berpandu dan juga selepas menggunakan kaedah jasa bazar berpandu. Okay, di sini saya membahagikan kepada tiga aspek iaitu minat, pemahaman serta penguasaan. Okey, sini adalah contoh jadual pemerhatian. Tujuan saya menggunakan jadual pemerhatian. Menggunakan jasa bazar berpandu.
Ya, sebelum sebelum menggunakan kaedah ini. Sudah habiskan ayat terakhir pembentang. Okey, kesimpulannya di sini peningkatan untuk hasil kerja ini disebabkan oleh faktor pengajaran. Maksudnya berlaku peningkatan dalam minat, pemahaman dan penguasaan sampel dalam dalam penghasilan kelas. Maksudnya murid itu lebih berminat untuk untuk terlibat dalam aktiviti kelas kerana adanya permainan di sebahagian perbanding tersebut. Okey, dipersilakan untuk sesi soal jawab bagi 5 minit yang seterusnya. Kerana kalau tengok dalam kajian saya ini, saya hanya memfokuskan kepada kolaj burung kakak tua. Okey, nampak rumit kan? Sebab apa? Sebab saya mengajar murid tahun 5 untuk membuat kolaj ni. Okey, ia sesuai dengan tahap murid tersebut. Cuma di sini saya hanya ingin menarik minat murid tu untuk terlibat secara aktif dan dapat menyusun dan menampal kertas warna itu dengan lebih teliti dan cermat. Okey. Selain itu juga saya akan meningkatkan kualiti alat dan bahan dalam esok belajar berpandu. Mungkin alat dan bahan ini tidak menarik. Jadi saya akan mungkin akan meningkatkan lagi kualiti alat dan bahan. Contohnya macam jadual tersebut lebih tersusun, maksud ada penambahbaikan jadual berpandu tersebut. Kepada saya bagaimana kan langkah untuk boleh jalankan siswa pada ni. Maksudnya saya tak jelas itu, adakah pengajian hanya berikan gambar dan kertas tu ada siap bentuk dah yang ikut bentuk ke boleh-boleh terpaksa bukti ikut bentuk. Okey, terima kasih kepada ini mungkin macam ni. Ini adalah okey, ini adalah lakaran bernombor burung kakak tua tersebut. Okey, sebenarnya saya fokuskan kepada susun dan tampal. Jadinya sebenarnya bahan itu saya buat sendiri. Maksudnya persediaan bahan itu ada daripada saya sendiri. Iaitu saya lukis dan juga photostat banyak-banyak. Tapi yang pentingnya adalah murid. Bahagian-bahagian burung, badan burung tersebut. Kemudian saya akan menampalnya satu persatu mengikut langkah. Kerana sebab kalau suruh murid tu tampal semua tu kan, dia orang boleh gunting. Tapi bila tampal, dia orang tak boleh nak tampal. Macam dia tak ada guide, tak ada sempadan antara lakaran yang kosong kan, lakaran buka-buka tu yang kosong tu. Kalau tak ada sempadan, dia orang tak dapat nak tampal dengan tumas dan warna tu bercampur. Apalagi kalau murid tu malas ataupun dia bosan dengan benda ni, macam jadi sahaja pun dia dapat menarik minat murid tu untuk apa ni, lebih teliti, lebih fokus untuk menampal tu, dan proses untuk siapkan kolaj tu lebih cepat sebab dia ada panduan, iaitu jadual di sopaja berpandu. Mungkin ini dua tu. Bahan ketawanya yang ada bentuk kepak dan bentuk
lukis. Okey, saya memfokuskan kepada murid taman 5 yang saya ajar ni kan. Kebanyakan murid tu bila saya bagi, cuma bagi apa ni, kertas lataran tu tanpa panduan. Walaupun kepingan kertas tu telah dibahagikan, maksudnya ada bahagian-bahagian tertentu, dia cuma tampal. Tapi susunan bagi, bagi apa ni, kolaj ni masih lagi tidak tersusun.